Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmat dari Allah taala yang memberikan taufik dan hidayat dan bimbingan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah taala yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan memudahkan dan memberikan taufik hingga bi taufiqihi saral muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlan kullu mufarigi fasal rabbaka taufik wal afwa waridha wa kaunan ma'a ahli al-huda wa tara'iki rijalun ila rahman saru bi himmatin ala as-sidqi wal ikhlas min ghairi a'iki fanalu alladhi kullal matalibi dunahu falillahi min 'aishin karimin wa ra'iki dunuwun wa tagribun wa unsun bi hadratin muqaddasatin fi muntaha kulli sabiqi. Sesungguhnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang taat bisa taat kepada Allah taala. Orang yang saleh menjadi saleh, orang yang takwa menjadi takwa karena taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menciptakan manusia dan Allah taala yang memberikan kekuatan kepada orang tersebut untuk taat kepada Allah taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah taala menciptakan surga, dan Allah menciptakan untuk surga calon penghuni surga, dan Allah taala ciptakan untuk mereka amalan yang dengan amalan tersebut hingga mereka layak masuk ke dalam surganya Allah, dan Allah taala menciptakan neraka, dan Allah menciptakan untuk neraka para calon penghuninya, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mereka amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia hingga gara-gara perbuatan tersebut mereka masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah Allah taala hadirkan kita di ma'had, di yayasan, di pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang penuh keberkahan, yang dibina atas dasar takwa oleh orang-orang yang bertakwa, oleh almarhum almaghfurul al-habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Habib Bakar bin Salim, mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau. Allah taala hadirkan kita di lingkungan ahli jannah. Allah taala pakai kita amalan ahli jannah, amalan yang paling afdal menuntut ilmu. Al-ilmu asna sa'iril amali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu adalah amal ibadat yang paling afdal, dan itu merupakan tanda keberuntungan yang Allah taala berikan kepada hambanya. Manakala amalan yang kita lakukan amalan penghuni surga, wa insyaallah Allah taala jadikan mereka yang melakukan amalan tersebut penghuni surga dan berakhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, man madza wa huwa yatlubul ilma fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah. Barang siapa yang wafat meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka antara dia dengan para nabi-nabi itu selisih satu derajat saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad beliau menyebutkan di dalam hadis, innama bu'itsu mu'allima, aku diutus oleh Allah taala sebagai muallim, sebagai pengajar ilmu, bahkan membawa hakikat ilmu yang sebenarnya dengan akhlak yang luhur, budi pekerti yang santun, hingga beliau menyatakan innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlaq, aku diutus oleh Allah taala membawa kesempurnaan akhlak, budi pekerti yang luhur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terobsesi dengan ilmu, yang terobsesi dengan amal. Beliau yang dahulu bersabda di dalam hadis, kullu yawmin la azdadu fihi ilman fala burika li fi tul'i syamsi dzalikal yawm. Setiap hari kalau saya enggak bertambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari tersebut tidak membawa berkah. Dan juga Allah taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, katakan, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Rasulullah orang yang cinta kepada ilmu,
menghabiskan hidupnya untuk berdakwah, menyampaikan ilmu, dan beliau terobsesi dengan amalan, mengamalkan ilmu tersebut, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bangun malam sampai kakinya bengkak, beliau berpuasa, melakukan wisal dalam puasanya, tidak berbuka, datang maghrib, lanjut hari berikutnya, terus begitu sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idgama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Dalam menunaikan syukur kepada Allah, alangkah agungnya Rasulullah, beliau dalam rangka bersyukur bangun malam sampai kakinya bengkak, melakukan wisal di dalam puasanya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Ta'ala telah mengasuh, telah mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya didikan. Nabi bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik aku dengan didikan adab, sebaik-baiknya didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang Nabi Muhammad, beliau menjawab, "Kana khuluguhul Qur'an." Perangainya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Perangainya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Beliau Al-Qur'an yang berjalan, penterjemah hidup daripada Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keilmuannya, di dalam ibadatnya, dan di dalam dakwahnya memadukan antara tiga rukun, memadukan antara thalatha magasid, magasid tahqiqul ilm wassuluk wadda'wah ilallah, di dalam mencapai hakikat keilmuan, kemudian juga di dalam suluk ibadat akhlakul karimah, sifat-sifat yang terpuji, dan juga di dalam dakwah, beliau tidak ada lelahnya di dalam berdakwah, sehingga disebutkan walam yazal lil haqqi fi ijtihadi wa ba'da fardil ghazwi wal jihadi ma gara fi dhillin wala biladi illa alal kuffari fi gitali wa ma madha hatta agama dina fasara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i an dalali wal khulafau ba'dahu wal itrah bihim ma'al Qur'an mustamirah millatuhu mahfuzatun an fatrah alal huda daban bilan fisali sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau senantiasa giat di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan ajarannya tanpa lelah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, diteror, diganggu, dan menghadapi gangguan tersebut enggak ada kata-kata yang buruk yang keluar dari mulut beliau kepada musyrikin di Mekah. Enggak ada cacian makian kata-kata yang buruk yang keluar dari mulut beliau terhadap munafikin yang ada di Madinah. Bahkan orang yang memerangi Rasulullah, membunuh para sahabatnya, Nabi Muhammad diminta untuk mengutuk, melaknat, menyumpahi mereka, Rasulullah mengatakan ma bu'istu la'anan wala sababa bu'istu rahmah lil alamin. Saya diutus oleh Allah Ta'ala bukan tukang laknat, bukan tukang kutuk, tetapi saya diutus sebagai rahmat bagi alam semesta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau senantiasa menyampaikan wala yakhafillahi laumata la'im, enggak peduli selama di jalan Allah dicaci, dimaki, dikata-katai, beliau tetap istiqamah, tetap lurus di dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak tergiur dengan pujian orang, enggak tergiur dengan popularitas, enggak tergiur dengan harta, enggak tergiur dengan tahta. Beliau menjalankan tugasnya sebagai da'i ilallah, ngajak manusia ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau ketika disodorkan oleh kaum musyrikin yang membujuk rayu beliau untuk meninggalkan sedikit daripada dakwah ini, menurunkan tensinya di dalam dakwah ini, beliau mengatakan lau wadhatum syamsa an yamini wal gamar an yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Seandainya kalian letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara dakwah ini, enggak bakal aku tinggalkan perkara dakwah ini hingga aku tunaikan aku terpenggal atau terputus kepalaku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Senantiasa semangat, dilempari oleh orang makin semangat, makin santun, makin luhur, diprovokasi makin tawadhu' sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga beliau adalah sayyid, pemimpin, Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul, Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi, Imam Al-Anbiya wal Mursalin, imam mereka,
wa khatibuhum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah al-halim alladhi la yastafizzuhul ghadab, orang yang santun, yang penyabar, yang kalem, yang enggak mudah dikuasai oleh amarah, yang tidak mudah diprovokasi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sebab orang yang terpancing, yang terprovokasi, jangankan ulama, pinter juga enggak. Sebab orang cerdas enggak bakalan mudah diprovokasi. Sampai mau dikatakan oleh para ulama, kalau kamu ingin mengetahui hakikat seseorang, mau tahu kecerdasannya, mau tahu aslinya, fa'aghdibhu, pancing emosinya, bakar emosinya, bikin dia marah, kamu bakal lihat aslinya dia, apakah dia itu emas atau dia hanya kuningan biasa saja, apakah dia kayu gahru atau dia kayu busuk. Itu sampai dikatakan bahwasanya enggak ketahuan kayu gahru itu melainkan kalau ditaruh di atas api baru kecium wanginya. Wahakadha wa rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaziduhu jahlul jahil illa hilma. Sesungguhnya provokasi dari provokator yang menyulut emosinya Rasulullah enggak menambah dari Rasulullah, melainkan makin santun, makin berakhlak, makin sabar, makin taqwa, makin istiqamah. Ya ayyuhalladzina amanu idza lagitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan musuh, musuh yang memprovokasi kalian, musuh yang menakut-nakuti kalian, musuh yang mengganggu kalian, musuh yang mencaci kalian, musuh yang menggalang permusuhan terhadap kalian, uthbutu, tetap teguh, teguh dalam adab, teguh dalam ilmu, teguh dalam akhlak, teguh di dalam kesantunan, teguh di dalam dakwah. Jangan bergeser dari satu jengkal pun juga dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kita hidup di dunia ini sebagai muslim mencerminkan Nabi, mencerminkan akhlaknya Nabi, menyambung lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bukan penyambung lisannya iblis yang gemar mencaci, memaki dan memprovokasi, tetapi kita menyambung lisannya Nabi Muhammad alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, yang tidak berucap, tidak berbuat melainkan kata-kata yang baik sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lahul khulqus sahal wal lafdzul muhtawa, lahul khulqus sahal. Beliau memiliki pribadi akhlak yang humble, yang demikian tawadhu, yang mudah akrab kepada siapapun juga. Lahuma suhulati akhlaqihi al haibatul gawiyah allati tarta'idu minha fara'isul agwiya minal bariyah. Dengan kesantunan budinya dan rendah hatinya kepada masyarakat, namun beliau memiliki wibawa yang besar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Sayyidina Ali bin Abi Talib itu mengatakan bahwasanya man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Disebutkan juga bahwasanya lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlah, enggak pernah saya melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, pribadi yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang melihat Rasulullah pandangan pertama gentar, takut melihat wibawa dan karismanya Rasulullah, akan tetapi yang begitu duduk kepada Rasulullah langsung jatuh cinta, sehingga setiap orang yang duduk bersama Nabi Muhammad menganggap dirinya orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad karena akhlak dan perhatian yang dicurahkan Rasulullah kepada orang tersebut. Jadilah kita pribadi-pribadi yang demikian, yang mencerminkan ilmunya Nabi, yang mencerminkan akhlaknya Nabi, yang mencerminkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala bisatil ilmi wal ibadah صار الغيب عندي كالشهادة هذا لعمري منتهى السعادة سبحان ربي من رجاه ما خاب. Di dalam medan ilmu dan medan ibadat, dalam medan ilmu dan medan ibadat, kita tekuni kedua hal tersebut hingga menjajaki magamat, tangga-tangga al-yaqin, hingga puncaknya adalah hal yang gaib bagaikan nyata di depan mata. Ini adalah keberuntungan yang terbesar, keberuntungan yang terbesar ketika orang mencapai maqami syuhud, ketika seseorang mencapai maqamatul yaqin hingga ainul yaqin tersebut, hingga mencapai derajat yang tinggi daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan bukan harta,
keberuntungan bukan tahta, keberuntungan bukan popularitas, keberuntungan bukan perhiasan, bukan pakaian yang indah, bukan kendaraan yang mewah ataupun rumah yang megah, akan tetapi keberuntungan ketika Allah Subhanahu wa taala menyambung kita dengan cintanya, menyambung kita, memuliakan kita dengan musyahadahnya, memuliakan kita dengan dekat kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh sahibul zikra, sahibul haul, Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Habib Bakar bin Salim, yang menghabiskan umurnya dalam ilmu, dalam dakwah, dalam membina murid-murid dan para santri rahimahullah rahmatal abrar, sehingga beliau mencapai anugerah yang besar dari Allah taala, mengikuti jejak para leluhurnya, jejaknya Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, di dalam kedermawanan, di dalam mendidik umat, di dalam mengajar, di dalam menyiarkan Islam radhiyallahu anhu waridah, wala yakhafillahi lawmata laim, enggak peduli dengan cemoohan orang, enggak peduli dengan cacian orang lain, sebab cacian orang lain adalah kehinaan, bukan buat yang dicaci tetapi buat yang mencaci. Yang hina bukan yang dicaci, yang hina bukan yang digosipin, tetapi yang mencaci, mulutnya dia yang hina. Itu Abdul Wahhab Syarani, Syekhul Islam, beliau mengatakan bahwasanya silahul li'am gabihul kalam, silahul li'am gabihul kalam, senjata manusia rendahan adalah ucapan-ucapan yang hina, ucapan-ucapan yang rendah yang berisi kehinaan. Waliyad bila min dhalik. Akan tetapi Nabi SAW, senjata beliau yang lebih tajam dari pedang adalah akhlakul karimah. Ini senjatanya Wali Songo, ini senjatanya para wali-wali, para salihin, senjatanya mereka para kaum ma'arifin, akhlak, budi pekerti yang luhur, yang membekas di dalam hati umat dan masyarakat dan meresap, membuat orang pembenci menjadi pecinta, membuat orang yang jauh menjadi dekat, membuat orang yang terputus menjadi tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sambung kita, tempuhkan kita di jalannya para wali-wali, di jalannya para salihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Tetap giatlah dalam menuntut ilmu, giatlah dalam mengajar. Itu apabila fafil jahli gablal mauti mautun li ahlihi ajsaduhum gablal guburi guburu, kebodohan bagaikan kematian bagi orang-orang yang bodoh, jasad orang-orang yang bodoh bagaikan kuburan yang menampung jiwa dan hati yang bodoh. Kebodohan adalah kehinaan, dikatakan oleh para a'immat ahlil bait saat menasehati anak-anak mereka, mereka berkata, ya waladi al-jahlu gabih wabi wabak agbah, duhai putraku, kebodohan adalah tercela, kebodohan adalah memalukan, tetapi kalau yang bodoh kamu dan saya lebih memalukan lagi. Wa ya magbah al-jahl fiman yantasib birijal, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid, betapa memalukannya kebodohan apabila melekat pada diri orang-orang yang memiliki hubungan kepada wali-wali besar, kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuntut ilmu, pelajari ilmu tersebut dengan sebenar-benarnya dan amalkan ilmu tersebut, sebab la yablughul a'da min jahil ma yablughul jahilu min nafsih, musuh tidak akan mampu membahayakan, mencelakakan, merugikan si bodoh sebagaimana si bodoh mencelakakan, merugikan dan membinasakan dirinya sendiri. Kebodohanlah yang akan membinasakan seseorang, tetapi orang yang berilmu maka dia selamat. Saat ilmunya dibutuhkan, dia memberikan manfaat kepada masyarakat. Saat masyarakat berpaling darinya, maka ilmunya memberikan manfaat bagi orang tersebut. Wa hakadha, tuntut ilmu dengan sebenar-benarnya dan amalkan ilmu tersebut. Ilmu yang nambah rasa takut kita kepada Allah, membuat kita takut, takut bicara yang ngawur, takut melihat yang tidak baik, takut mendengar, takut karena konsekuensi akibat mendengar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut berprasangka buruk, takut untuk merendahkan muslim lain, takut untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Ilmu mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tahu api itu panas, maka dia akan menghindarinya. Barang siapa yang tahu pisau itu tajam dan berbahaya, dia akan berhati-hati.
Barang siapa yang tahu bahwasanya neraka adalah sesuatu yang paling buruk, maka dia akan menutup segala celah untuk sampai ke dalam neraka tersebut dan menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Karena itu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u, orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Ulama ilmu nafi' yang nambah rasa takutmu kepada Allah. Ilmu nafi' adalah yang membuat engkau makin semangat mengejar akhirat. Ilmu nafi' yang membuat engkau makin zuhud di dunia. Ilmu nafi' adalah yang membuat engkau makin khusyuk dalam ibadatmu, merasakan kelezatan di dalam beribadat. Kana al-imam al-arif billah al-allama al-habib Hasan bin Ismail al-Hamid ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau menegur para murid-muridnya. Beliau bilang, kalian santri di pondok saya, siapa di antara kalian yang berlalu satu minggu dan dia melihat, tidak melihat Rasulullah? Bagaimana bisa santri berlalu satu minggu tapi enggak mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sungguh enggak masuk di akal saya. Ada santri tuntut ilmu, belajar ilmunya Rasulullah, berlalu satu minggu terus enggak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada yang salah di dalam proses belajar dia, di dalam kesantrian dia. Itu enggak menjadi seseorang santri yang sejati, melainkan apabila dia melaksanakan sholat jamaah dan juga bangun malam. Enggak disebut santri, enggak pantas menyandang gelar santri. Man la yaqumul lail wa la yuhafidz ala sholatil jamaah wa la ala sholatid duha wal witr wa rawatib. Enggak pantas menyandang gelar santri orang yang tidak sholat malam, orang yang tidak bangun tahajud, orang yang enggak sholat jamaah, orang yang enggak sholat rawatib, orang yang enggak sholat duha, enggak sholat witir, enggak hafal zubat, enggak hafal fikih. Jangan ngaku santri. Kata Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatri, tuntut ilmu. Sebab kalau kita enggak belajar, kita dibodohi oleh orang-orang lain. Ta'allamu qabla dhannin. Sampai dikatakan belajar, tuntut ilmu sebelum datangnya generasi yang mengklaim ulama tapi bicaranya pakai prasangka. Belajarnya bukan dari ulama, ya, belajarnya pakai prasangka. Kira-kira kalau enggak salah menurut saya, waliyadz billah, inna hadzal ilma din. Ilmu ini agama. Falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Lihat-lihat dari mana kita belajar agama kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meneladani jihad para awliya, para salihin di dalam mengembangkan ilmu agama, khidmah kepada ilmunya Rasulullah, khidmah kepada dakwahnya Rasulullah, khidmah kepada akhlaknya Rasulullah, khidmah kepada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala angkat derajat almarhum almaghfurlah Al-Habib Saqaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan Allah taala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, istri beliau, anak-anak beliau, dan juga para santri-santri beliau diberikan keberkahan dan athar yang beliau tinggalkan di pondok pesantren Nurul Iman ini. Allah subhanahu wa taala langgengkan ila yaumil qiyamah. Senantiasa insyaallah tempat ini menjadi markas cahaya, markas nur yang membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Sesuai namanya Nurul Iman, cahaya iman, menyebarkan cahaya keimanan di seluruh penjuru dunia. Cahaya kedamaian, cahaya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianugerahkan istiqamah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadil asriyah no.